Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, saudara-saudara semua? Mari sama-sama kita saksikan Cendol PRU 14 dengan tetamu para tetamu jemputan yang hebat, yang menarik daripada pimpinan politik, dengan kupasan-kupasan menarik, dengan cerita kisah berkaitan dengan PRU 14 dalam Cendol PRU 14. Mari sama-sama kita saksikan secara live Cendol PRU 14 pada setiap hari Selasa jam 5 petang di www.tv.ideselangor.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera kepada tuan-tuan, saudara-saudara, para pendengar yang mengikuti siaran daripada www.tv.ideselangor.com. Hari ini kita bersama-sama dalam satu rancangan, dalam satu kupasan yang cukup menarik dalam Cendol PRU 14. Bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah seorang tokoh, seorang pemimpin politik yang disegani, yang menjadi perbualan kan, kepada serata penduduk, para pengundi dan juga rakyat di Selangor. Hari ini kita bersama dengan Yang Berhormat Dr. Xavier Jayakumar, yang seorang ahli politik, seorang pemimpin, seorang tokoh yang mempunyai masa depan yang cukup cerah. Dan beliau merupakan naib presiden Parti Keadilan Rakyat, orang lama dalam pimpinan, dan sekarang merupakan ADUN atau Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Andalas, maybe, eh? Ya, betul. Seri Andalas. Dulu pernah menjadi Esko Kerajaan Negeri Selangor, kan? Itu antaranya, antara nanti kita sembang-sembang cerita sikit, YB Doktor. YB, sihat hari ini? Eh? Sihat. Terima kasih atas jemputan. Okay. Ya. Di cendol memang YB suka? Oh, suka. Cendol ni dari bila saya di sekolah pun, cendol yang saya suka minum ini di ada satu gerai di bawah pokok. YB sekolah kat mana? Macam ada pokok pula? Ada. Saya kampung Ipoh. Oh, Ipoh. Okey, maknanya memang cendol itu tertarik. Bukan satu benda yang asing kepada YB Doktor, eh? Bukan. Okey. Masih banyak. Apa khabar orang Seri Andalas? Kau baik semua. Alhamdulillah, kita semua baik. Oh. Ini satu berkembang. Hari ini kita berbual santai sedikit sambil kita mengupas beberapa isu yang menjadi bualan ramai, khususnya tentang bila PRU. Contohnya, apa gagak tawaran-tawaran yang diberikan oleh Pakatan Harapan? Apakah Barisan Nasional macam mana kedudukan? Selangor macam mana boleh dipertahankan? Itu antara isunya. Juga kita akan santai sedikit dengan doktor tentang mungkin senang makanan, mungkin masakan, mungkin sukan dan sebagainya. Begitulah dah tadinya tema hari ini. Boleh? Jadi saya mulakan soalan kepada YB Doktor. YB Doktor, sebelum semasa sekolah, pernah bercita-cita untuk menjadi orang politik? Bila di sekolah, tak ada cinta lah. Tak ada? Tak ada lah. Tapi saya masuk politik lepas saya masuk kolej. Lepas masuk kolej, dah mula cerita politik. Sebab bila saya di kolej, saya jadi seorang wakil di dalam jawatankuasa union, student union. Oh, dah mula di kolej, maknanya telah mula ni dengan student dan sebagainya. Dan sebagainya. Lepas tu saya keluar balik, lepas bila saya kerja, saya, kelibatan saya adalah dalam NGO politik. Yang terkenal itu nama dia Aliran tu. Aliran. Oh, memang jurus kepada politik tu walaupun NGO ya. So dari situlah saya pun masuk politik juga. Oh, masuk pada politik. Tahun 1998. 98. Oh ya, okey. Oh, masa pilihan raya yang mula-mula apa tu, sudah lepas reformasi tu, YB bertanding? Saya tak bertanding. Saya bertanding di dalam arena politik pada tahun 2004. Oh, pertama 2000 kali. Pertama kali. Itu waktu tu di mana tu? Ampang, Parlimen Ampang. Parlimen Ampang. Okey, kita tinggalkan sekejap kisah itu, kita bawa kepada isu yang terkini sekarang berkenaan dengan PRU 14. Sama dengan tema kita hari ini, kita makan cendol, minum cendol. Dan cendol ni pun YB kan. Sekarang ni macam-macam. Dulu kalau cendol kita tengok cuma nampak sikit je. Sekarang ada macam ada cendol durian, ada macam-macam lah berbagai jenis. Begitu juga lah dengan pilihan raya dan politik. Agak-agak YB lah.
sebagai pengarah pilihan raya Parti Keadilan Rakyat Negeri Sabah, betul Habib ya? Betul. Dan juga betul. Pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Selangor, betul eh? Agak-agak bila pilihan raya? 14 ni, agak-agak. Kalau tanya saya betul-betul, kita pun tak tahu bila tarik dia lah. Ya. Sebab di Malaysia ini bukan macam negara lain di mana tarik pilihan raya itu ditetapkan oleh parlimen, disebutkan 2 bulan, 3 bulan sebelum. Dan kita boleh sediakan untuk untuk pilihan raya. Tapi saya nampak olah-olah ni sekarang Najib Tun Razak ini tidak ada masa lagi. Dan sudah cukup masa ni. Saya anggapkan pilihan raya akan datang pada bulan April. Hujung bulan April. Hujung bulan April. April. Kenapa ke YB kata hujung bulan April? Sebab bulan Mei ni. Bulan Mei, saya ingat 14 kalau tak silap saya, kita akan adakan bulan puasa. Bulan puasa. Ya, Mei memang ada bulan puasa. Lepas tu pada Jun, Jun 10 yang akan datang, wira kita yang itu Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Dato' Sri Anwar Ibrahim akan dibebaskan dari penjara. Maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi faktor lah kepada penentu, kepada bila-bila pilihan itu pandangan YB. Pandangan saya, Anwar Ibrahim akan main peranan besar, telah pun main peranan besar di dalam arena politik di dalam Malaysia. Perubahan yang kita nampak dalam 10 tahun ini ialah kerja beliau yang gunakan fikiran beliau dan cara beliau telah bersatukan semua golongan parti-parti di dalam pembangkang untuk jadi satu koalisi yang kuat. Dia yang mulakan. So sekarang ini dengan dia di dalam penjara, walaupun kita ada Pakatan Harapan, tetapi kalaulah Jun dia keluar, hebat betul. Sebab dia kena bayangan doktor, kalau maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar waktu tu belum pilihan raya, agak-agak macam mana suasana? Oh, kalau macam itu saya ingat Najib dan Rosmah kena lari keluar Malaysia lah. Sebab sebelah utara akan ada Tun Mahathir Mohamad, di tengah dan selatan akan ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mampus. Memang larilah dia. Larilah dia, dia tak boleh tahan. Kalau begitu itu maknanya pilihan raya, ya, kalau jangkaan YB dia tidak akan mungkin berlaku ku selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar begitu. Maknanya begitu, sebelum Jun lah. Sebelum Jun lah. So risiko itu memang Najib sekarang tak nak ambil risiko itu untuk tunggu sampai Anwar dibebaskan, lepas tu dia nak pilihan raya pada waktu itu. Memang susah untuk memang beliau. Memang susah. Okey, YB kita tengok sedikit tentang senario yang sekarang ni berkaitan dengan isu utama dalam menentukan pilihan raya bila, juga kita kaitkan dengan persempadanan yang akan dilaksanakan oleh SPR. Macam mana doktor punya yang melihat daripada sudut itu? Saya terlibat terlangsung dari pertama kali bila ada sempadan, pameran sempadan semula pertama kali. Yang pertama. Pertama. Pada waktu itu kita nampak olah-olah ni sempadan ni bukannya dibuat oleh SPR tetapi direkakan oleh UMNO Barisan Nasional lah. Maknanya itu terus sempadan itu dibuat oleh oleh UMNO sendiri. UMNO sendiri. Masuk YB. Saya harap yang saya nampak itu itulah modus operandi mereka. Okey. Tetapi dia gunakan SPR lah. Untuk buat demikian. Sebab apa pasal saya kata bagi itu? Sebab dalam pameran pertama itu memang dia pecahkan negeri Selangor ini di antara Melayu dan bukan Melayu. Contohnya kawasan saya, Sri Andalas. Sri Andalas, ya. Saya dengar macam-macam cerita menarik di Andalas. Andalas ini ialah satu-satu kawasan bercampuran dari dulu. Dan penduduk di sana Melayu, India, Cina. Dan kalau kita masuk kepada peraturan dia, Melayu ialah 46% yang asal masa YB ini. Pada masa inilah 46% dan 54% ialah orang bukan Melayu. Dan itu jadi Sri Andalas, dan saya telah jaga Sri Andalas dalam 9 tahun ni. Tak ada masalah. Tetapi apa yang dilakukan oleh SPR di dalam Andalas ialah dia pecahkan Andalas sampai Andalas jadi satu kawasan di mana Bumiputera menjadi 80% dan daripada bukan 46 melonjak menjadi 80% dan orang bukan Melayu menjadi 20%. Begitu sekali. Dan dia wujudkan satu dun baru, tapi namakan dengan nama lama, dan dun itu 95% bukan Melayu. Oh, begitu. Begitu.
Maknanya bukan ke SPR ni sebagai satu badan bebas, satu badan yang punya integriti katanya di bawah parlimen, di bawah Yang Pertuan Agong. Bukan begitu. Sepatutnya saya nampak bukan begitulah. Susah untuk kita terima apa yang yang dibawa oleh SPR. Sebab itu kita telah bantah di dalam proses bantahan. Dan saya boleh kata suka cita bahawa SPR dengar suara rakyat pada waktu itu, dan juga dalam pameran kedua itu dia kembali balik kepada sempadan asal. Dia tukar balik. Ini satu-satu yang katakan ekstrim lah, two extremes. Ada dua ekstrim itu. Tetapi walau bagaimanapun, bila saya nampak macam itu, so dalam pameran kedua ini, di mana bantahan kita telah lakukan, bantahan ini ialah untuk beritahu dengan SPR, belum lagi selesai masalah di dalam kawasan kawasan di dalam negeri Selangor. Ada banyak masalah dia. Ada masalah. Sebab ini dia ada di antara satu don kepada satu don. Kerataran dia sama, ada ke sama tak ada. Contohnya lah di Sungai Air Tawar N01 di dalam utara tu, pengundi dia ialah 15,000 plus saja. 15,000. Tetapi betul, kalau kita ambil Seri Serdang di dalam Parlimen Puchong, Seri Serdang, pengundi dia 76,000. Maknanya 60,000 beza. Ha, 60 beza dia. 1:4. Satu to four, macam itu perbezaan dia. Pasal apa kita ada perbezaan yang sangat ketara macam itu di golongan SPR ni? So sebab itu saya nak SPR kaji balik dan tengok macam mana. Dan sampai dia masa dah sudah 10 tahun. Sekarang dia boleh buat sempadan baru, dan dia boleh buat don baru, dia kena ada parlimen baru. Semua tu dia boleh buat, tetapi dia tak nak buat itu. Dia gunakan akta yang ada sekarang di bawah SPR yang telah dibagi kuasa kepada penggara SPR. Dia gunakan kuasa itu bukan untuk wujud don baru ataupun parlimen baru di dalam negeri Selangor, tetapi dia buat kelukisan yang lain, sempadan itu saja. Sebab kalau sempadan dia buat macam itu, dia tak payah dapat 2/3 majoriti di dalam parlimen untuk diluluskan. Sebab di parlimen dia tak ada 2/3 parlimen, tapi dia kena ada simple majoriti saja di parlimen untuk lulusan lukisan dan pameran ini yang dia buat. Itulah dia gunakan kuasa itu. Maknanya bukan dia punya isu persempadanan semula kan. Ini bukan saja berlaku dekat anda lah. Maknanya di, kalau kita lihat di negeri Selangor ini kan, kita ada 56 kursi. Betul. Dewan Undangan Negeri ya. Ya, 56. Okey. Maknanya dalam pilihan raya yang lepas, PRU yang 13, Parti Keadilan Rakyat ada 14 kursi. Yeah. Kalau ikut dia punya situasi yang lepas lah. Kemudian PAS ada 15 kursi. Betul lah. DAP ada 15, Barisan Nasional ada 12 kursi dalam pilihan raya yang lepas. Betul. PRU yang 13 yang lepas. Situasi ini kan, situasi sekarang ni mungkin senior politiknya berbeza. Bukan saja di Selangor tetapi juga mungkin di peringkat nasional. Agak-agak YB sebagai pengarah pilihan raya, kita ataupun Pakatan Harapan dan juga Parti Keadilan masih punya kemampuan untuk mempertahankan Selangor. Oh, saya yakin 100% yang kita akan tahan negeri Selangor dalam pilihan raya akan datang. Begitu keyakinan saya ya? Saya begitu yakin. Sebab kerja yang telah dilakukan oleh semua ahli Dewan Undangan Negeri dan juga terutama kali oleh Menteri Besar Dato' Sri Azmin Ali di dalam tempoh 1.5-2 tahun ini, nampak olah-olahnya penduduk di dalam negeri Selangor telah pun terima program-program IPR yang kita telah pun untuk. IPR tu apa wey? IPR ini ialah program-program inisiatif kerajaan negeri Selangor. Okey. Ya, program ini ialah macam contohnya ya. Kita KIS baru-baru ni kita telah launchkan KIS. Lepas tu ada program warga emas. Kita ada program pulih sihat. Kita ada Tawas, program Tawas. Kita ada back to school. Mana kita itu ada program shopping kepada rakyat? Kepada rakyat. Yang tema yang kita gunakan ialah keuntungan rakyat itu kita beri balik kepada rakyat. Maknanya apa yang Selangor ambil diberi balik, dikongsi balik kepada, maksudnya begitu? Begitu. Kita bagi balik kepada rakyat. Keutamaan dia ialah golongan pendapatan rendah B40 yang kita panggil itu. Kita buat program-program ini untuk mereka di dalam negeri Selangor. So
negeri Selangor ini, kalau walaupun negeri yang maju dan terkaya di dalam negeri Selangor, tetapi kita kena faham bahawa dari 70% penduduk di dalam kerja, di dalam negeri Selangor, pendapatan mereka dia ialah kurang dari RM5,000 keluarga. Okay. So duduk dengan situasi inflasi di dalam negeri Selangor sekarang dengan GST, dengan tambahan harga petrol dan harga barang dan sebagainya, kemiskinan kebandaran tu dia meningkat. So sebab itu kita di dalam negeri Selangor, program kita ialah untuk B40, untuk golongan yang pendapatan rendah ini, untuk bantu mereka di dalam isu harian-harian, dalam isu anak dia masuk sekolah, isu dia beli barang, isu dia untuk bantuan yang dibagi oleh kerajaan negeri untuk tambal dia punya penduduk di dalam negeri Selangor. Maknanya YB rasa rakyat negeri Selangor ni berpuas hati dan dia seronok dengan seronok, sangat puas hati sebab dengan program yang dilancarkan yang KIS itu, pejabat saya ribu-ribu orang dah. Ribu-ribu yang datang nak keluarga masuk, nak mohon untuk program KIS ini. Kenapa begitu? Sebab dia di situasi di bawah itu sekarang, ekonomi dia teruk sekali di dalam negeri. Ekonomi negara kita ini sekarang di dalam satu keadaan yang bahaya. Sebab ekonomi negara kita, kalau ikut standard yang kita ada, orang tak cukup, pendapatan dia tak cukup untuk dia untuk satu bulan. Apakah sebelum ni Barisan Nasional dan UMNO yang kata memimpin dengan baik tak boleh bagi kepada rakyat? Masalah dia dulu, program-program ini, walaupun negeri ini, negeri Selangor yang terkaya, mereka terjaga perut orang-orang kemiskin. Tak ada. Dia jaga, siapa? Dia jaga parti dia. Dia jaga orang-orang yang sokong dia saja. Bukan keseluruhan penduduk di dalam negeri Selangor dibagikan kemudahan-kemudahan sedemikian. Sebab dia nak pegang kuasa, dia bagi support kepada golongan dia saja, parti-parti dia, sokongan dia, penyokong dia. Itu dia buat. Sebab itu dia tak fikir macam mana dia boleh bantu orang-orang di bawah dengan apa yang ada. Selangor, negeri Selangor ni satu negeri yang kaya. Kita ada banyak kemudahan-kemudahan yang maksud kita boleh gunakan. YB, kita Selangor ni kaya bukan sekarang, daripada dulu pun dia dah kaya. Dulu pun dah kaya Selangor. Tapi duitnya dulu dia rakyat tak rasa apa yang sekarang terasa. Maknanya duit tu dulu pergi mana? Itu soalan dia kena tanya orang-orang politik BN lah, duit tu pergi mana. Sebab dari 2008 sampai 2018 sekarang, di dalam tempoh 10 tahun tu, dulu tak ada fixed deposit. Tidak ada simpanan kekal oleh negeri. Sekarang simpanan kekal kita sampai RM4 bilion. Simpanan kekal kita dalam tempoh 10 tahun ni. So kita boleh gunakan simpanan kekal tu untuk program-program macam Peduli Sihat, KIS. Kita bayar Selangor tak bankrupt lah. Tak bankrupt lah. Dulu kata cerita Selangor bagi yang itu semua itu, boleh itu bankrupt. Itu cerita saja. Sebab dia boleh cakap apa dia suka dan surat khabar dia dan TV dia boleh ambil apa dia kata. Apa yang kita kata, ini susah nak masuk dalam surat khabar dan TV 3. Semasalah dia, kalaulah kita bagi dia peluang di dalam arena politik. Seimbangkan dengan semua orang, kita boleh cakap, tapi kita tidak diberi peluang. Itu yang masalah dia. Okey YB, kita rehat sekejap. Ini santai. YB boleh minum. Boleh. Sedap nak. Sambil minum. Ini cendol pulut ni YB. YB makan pulut. Pulut pakai. Kayak orang-orang Malaysia. Saya ingat ada India, China tak makan ini. Tak ada. Cendol ini semua orang makan di Malaysia. Maknanya memang betul-betul jadi wakil rakyat lah. Betul. Kalau macam durian lah. Kalau you tak makan durian di Malaysia, saya ingat warga negara ni you kena dihilangkan lah. Kena ambil balik lah. Durian ni semua orang kena makan. Maknanya memang YB pun suka makan durian? Suka. Ini satu benda yang pelik ni. Durian tu sedap betul ni. YB suka makanan apa? Kalau biasa, kalau makan tengah hari ke macam tu, makanan apa yang YB suka? Saya suka makanan orang Melayu. Makanan orang Melayu? Saya suka. Saya kalau tengah hari saya nak makan, saya pergi cari kedai orang Melayu. Ada 2-3 kedai di Shah Alam yang saya suka pergi. Masih campur juga YB suka makan lah? Suka. Dia ikan dia dengan ikan sambal dia, dengan sambal dia. Itu yang sedap saya suka makan itu. YB boleh masak? Saya bukan pandai masak lah.
Tak pandai, tak pandai tak, masalah. Tak boleh, kat rumah memang tak pernah masak. Kalau you kata untuk saya goreng telur, boleh lah. Oh. Tapi goreng telur, macam-macam telur boleh goreng. Boleh. Itu serba sedikit daripada. Maknanya mas, memang sukalah makan masakan Melayu. Oh, sambal. Suka. Sambal tu saya suka. Dari mula, dari kecil di rumah saya, sambal belacan ada. Oh. Wah, memang makan sambal belacan? Ya. Mak saya suka buat sambal belacan dan dari kecil saya ada sambal belacan dari rumah. Saya suka makan sambal belacan. Oh, ini orang Ipoh. Ipoh pun memang bercampur. Oh, bercampur. Saya lahir di ladang, di estate. Oh. Walaupun rumah tok saya ialah di Ipoh, Bandar Ipoh. Tetapi bapa saya kerja di estate. Oh, dia kerja di estate. So saya lahir di estate Tanjung Rambutan estate di Perak. Di Perak. Okey. Saya lahir di sana. Oh, lahir di estate. So di selalu estate. Saya bila saya pergi sekolah bukan semua, satu benda yang mengherankan lah, pergi keluar masuk estate ni bukan satu benda yang pelik lah. Dulu-dulu, estate tu satu tempat yang sesuai untuk duduk. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tak berapa jauh dari bandar dan sebagainya, tapi jauh pun 12 km lah saya kena pergi sekolah dan balik dan sebagainya. Bangun pukul 4:30 pagi, balik rumah pukul 3. Macam itulah keadaan estate kan. Kita kena ambil teksi pergi belajar dan keluar semua. Ini saya tak pernah dengar cerita-cerita ni. Banyak saya cerita. Dr. Xavier Jawai Akuma. Saya terima kasih kepada ibu bapa saya lah. Dia bagi peluang untuk saya belajar dan semua itu. Itu harapan bapa saya. Okey. Ini YB. Okey, itu sebut sedikitlah cerita-cerita santai-santai. Ada orang yang tak tahu, ingat dia kata Dr. Zewi itu orang senang, bukan orang kampung, tak pernah duduk estate. Banyak orang kata begitu. Rupanya memang Dr. Zewi memang biasa dengan kehidupan estate. Bukan satu benda yang pelik lah maknanya. Okey YB, kita masuk balik cerita tentang politik. Dia memang politik ni dia macam cendol juga. Dia ada manis dan cerita dekat dengan pilihan raya ni dia bagi manis-manis dia kata. Soalannya banyak orang mengatakan Selangor ni bagi macam-macam sekarang ni hanya untuk pancing undi. Betul ke YB macam tu? Ini Jamal cakap Jamal. Itu silap. Itu tetap betul. Tak kalau betul, kita nak pancing sekarang, program-program kita akan muncul dalam 2 bulan sekarang saja sebelum pilihan raya. Kita bukan macam Barisan Nasional, bukan macam orang-orang MIC dan sebagainya. Di mana dekat dengan pilihan raya, you pergi cari orang tua, you bagi dia makanan. Teruk sekali. Yang latest saya dengar, ada satu kumpulan, dia pakai baju dan di atas baju itu ialah NRC. Apa tu? Saya tak tahulah, tapi orang kata itu Najib Razak Club. Orang kata. Okay. Saya boleh kata. So, apa dia buat? Dia bagi 10 telur, 4 biji bawang, ada sayur-sayuran sikit, lepas tu dia ada carrot, lepas tu dia ada potato dia bagi. Itu dia bagi kepada orang. Sekarang. Saya ingat itu teruk sekali lah, ya. Kita tak boleh terima. Ini semua. Tapi di andalah dia tidak begitu. Doktor memang servis daripada awal. Saya sudah mula servis saya dari 2008 di dalam Andalas. Servis saya berikutan dengan program-program kerajaan negeri. Dan saya ada report card dan saya boleh katakan sampai sekarang saya telah sentuh dekat 5,000 lebih orang penduduk di dalam Seri Andalas. Saya boleh berani cakap. Saya telah tentuk dekat 5,000 dan lebih orang di dalam Sentosa dengan program kerajaan, dengan program peruntukan yang dibagi kepada adun-adun yang digunakan untuk mereka-mereka yang susah di bawah. Tapi dalam pilihan raya lepas, majoriti Serina adalah, saya ingat begitu tinggi sekali dari segi majoriti kan? Ya, antara yang tertinggi. Ya, saya menang dengan majoriti 15,500 lebih. 15,000 ya? Agak-agak kali ini masih... Saya ingat dengan doaan saya dan sambutan yang saya... saya nampak kita boleh pegang Seri Andalas lagi lah dalam pilihan raya akan datang. Okey, YB, kita nak melihat sedikit daripada apa yang disebut oleh kebanyakan dalam apa Facebook, Twitter, media-media sosial dan sebagainya kan, mengatakan bahawa UMNO dan Barisan Nasional sekarang ni begitu yakin untuk mengambil alih Selangor.
dengan serangan daripada Jamal dan Noor Omar, dia betul-betul yakin. Rasa-rasa YB betul ke dia punya kenyataan ni? Dia cerita macam-macam sebab dia kata banyak penyelewengan ni dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan sekarang. Albin begitu, Membi begini, Adun begini. Macam mana agak-agak YB punya ni? Ini semua satu rekaan oleh mereka. Mm-hmm. Sebab mereka tak boleh cari fakta-fakta yang betul di mana mereka boleh bawa dan katakan inilah fakta yang betul yang kita telah buat salah dan ini mesti dihukumkan siapa-siapa yang buat salah itu. Yeah. Tak ada. Ini semua mereka andaian mereka sebab kita telah lakukan sesuatu. Dan mereka gunakan media mereka semua untuk hebar-hebarkan isu-isu macam ini. Tetapi orang rakyat negeri Selangor faham dan tahu dah. Yang program-program yang kita telah lakukan tu ialah untuk orang-orang di bawah, untuk rakyat negeri Selangor. Tak ada masalah. Contohnya saya dari dulu ya 2008 yang apa yang mereka start bila kita mulakan syarikat semesta, you ingat tak? Dulu. Okay, yeah. Kita lah ialah satu-satu negeri pasir, ya? Pasir. Yeah. Kita lah satu-satu negeri di mana kita berhentikan urusan pasir melalui pejabat tanah dan kita tubuhkan satu agensi kerajaan untuk jaga pasir. Dan sebelum itu peruntukan dari pasir itu tak datang kepada negeri semua. Dia terabur-terabur di semua. Tapi lepas tu kita wujud semester. Sekarang semester yang kita dapat ya kepada negeri dari bisnes pasir saja di dalam negeri Selangor dekat-dekat dengan 50 minima dia. 50 juta lebih yang kita dapat. Kita boleh gunakan duit ini untuk rakyat. Itulah duit yang kita gunakan untuk warga emas dan sebagainya untuk bagi sambutan 2,500 kepada orang yang tersayang kita yang meninggal lepas 60 tahun tu. Itu yang kita bagi. So, itulah yang kita buat di dalam negeri Selangor. Tapi bila kita mulakan semester, apa dikatakan oleh Barisan Nasional? Oh, Selangor ini akan jadi satu negeri berlumpur-lumpur, satu negeri berlubang-lubang, satu negeri yang akan nampak lubang semua tempat. Tapi tak ada apa pun sampai sekarang, diam, tak buka mulut pun. So itulah cara mereka ini. Bila dia hari ini fitnah lah, fitnah semata-mata oleh. Mereka tak boleh atasi program yang kita buat, dia buat fitnah lah di bawah. Dia katakan orang akan dengar fitnah ini yang dilakukan dia yang dia rebar-rebarkan. Okey baby, ini kita sebenarnya dia sekarang ni di dalam online kita ni ramai yang bersama-sama dengan kita ni ada Hijau Biru Hamsah. Hai Hamsah. Cik Din. Assalamualaikum Cik Din, Muhammad Haris dan Anwar Manap, ini semua antara ni ada Pak Malik. Oh, Pak Malik ni saya ingat Pak Malik Bereta. Pak Malik Bereta. Saya ke Pak Malik. Apa khabar? Ada Haris. Semua ni lah ramai yang dia ni temu. Boleh kemukakan tuan-tuan dan ni yang mengikuti www.tv.tv.id.selangor.com ni boleh tanyakan soalan mungkin yang boleh YB boleh jawab sekali nanti YB. Okey YB. Dalam kita nak mengarungi pilihan raya yang ke-14 ini, pada pandangan YB sebagai pengarah pilihan raya Pakatan Harapan dan juga sebagai pengarah pilihan raya Negeri Selangor Parti Keadilan Rakyat, apakah strategi terbaik dan serangan terbaik kepada Barisan Nasional? Yang saya tahu, strategi dan serangan terbaik kepada dari Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional ialah untuk kita teruskan dengan program-program yang kita telah pun bawarkan kepada rakyat bawah. Tak perlu fitnah Barisan Nasional lah. Tak payah sentuh dia pun. Tak payah sentuh. Dia tak ada apa pun untuk dijawab balik dia. Tak payah sentuh. Okay. Kita dengan rakyat, rakyat tahu dah apa yang kita telah lakukan. Dan kita telah buat semua. Dan kita telah pun masuk di dalam kampung dan kawasan-kawasan dalaman. Okay. Di mana kita telah bawa program-program ini kepada mereka semua. Mm-mm. Bila ada satu-satu yang kita kena nampak, kena buat terus. Macam Dato' Sri Azmin Ali ini baru-baru ini di kawasan-kawasan sawah ada masalah dengan sawah dan sebagainya, bukan? Dia terus masuk, dia bagi berapa? 9 juta lebih ringgit untuk atasi masalah itu cara kita untuk buat terus menerus untuk buat sesuatu bila ada masalah dia yang so kita kena ceritakan
apa yang kita buat di dalam negeri Selangor, okay, the goodness feeling yang kita bawa, okay, perasaan baik yang kita bawa kepada mereka, mm-hmm, dan kita sentuhkan mereka semua. Tengok, ini yang kita lakukan. Saya nak dengar orang cakap, apa Barisan Nasional telah lakukan di lama-lama 10 tahun ni dalam negeri Selangor, apa Barisan Nasional telah buat? Beri saya tahu, apa Barisan Nasional telah buat? Dia boleh wawarkan, oh ini salah, itu salah. Sekarang dia main dengan perasaan orang muda dengan bola sepak dan sebagainya. Itu semua bukannya penting. Yang penting itu ialah ekonomi. Ekonomi. Bolehkah saya sebagai satu keluarga, mm-hmm, saya seorang lelaki di dalam keluarga, I am the head of the family, mm-hmm, yeah, boleh saya bawa balik rumah, mm-hmm, dan semua orang boleh makan di atas meja? Adakah masalah dengan ekonomi sekarang? Memang ada masalah dengan ekonomi. Siapa yang tanggungjawab kepada ekonomi negara? Barisan Nasional di Putrajaya yang tanggungjawab kepada situasi ekonomi sekarang di dalam, yeah, negara, yeah, dia, yeah, kena jawab pasal apa, mm, ekonomi sekarang, pasal apa harga barang naik, mm, pasal apa GST, dengan GST dulu mereka kata dengan kita ada GST jangan takut barang-barang semua tak naik, harga semua tak naik, services tak naik, mm, sekarang tengok dia boleh datang balik cakap harga tak naik, services tak naik, dia boleh cakap begitu, mm, tak ada masalah dia macam itu. Sebab apa? Sebab gaji kita tak naik, mm, gaji kita stagnan, mm-mm, dia tak berani untuk menaikkan gaji, mm-mm, tapi Pakatan Harapan berani. Kita dalam manifesto kita katakan, mm-mm, minima, gaji minima itu mesti ada, kita akan sentuhkan gaji minima. Okey, itu maknanya Pakatan Harapan tak perlulah layan apa fitnah-fitnah Barisan Nasional, maksudnya tak perlu nak reka apa-apa cerita tentang Barisan, maknanya abaikan saja begitu, maksudnya strategi yang terbaik, dan kita cerita, maksudnya YB perlu cerita, YB lain juga perlu cerita kebaikan dan juga apa matlamat yang kita nampak, maksud YB begitu, eh? Begitu. Okey, kita balik sikit daripada Pakatan Harapan, bagaimana kedudukan Pakatan Harapan di Selangor? Saya ingat Pakatan Harapan Selangor sekarang kukuh dengan 4 parti. Yeah. Ya, kita ada 2 parti yang baru, yang itu Amanah dengan Bersatu. Mm-hmm. Tetapi yang terajui Pakatan Harapan di dalam negeri Selangor ialah Parti Keadilan. Yeah. Bersama dengan DAP. Yeah. So, kawan rakan kita Amanah dan Bersatu itu kita kena bantulah sikit. Okay. Bukan mereka baru. Mm-hmm. Tak ada masalah. Tetapi mereka ada kekuatan mereka sendiri juga, mm-hmm, yang kita kena guna pakailah di dalam pilihan raya akan datang. Tetapi sebagai satu coalition, mm-hmm, di mana kita faham situasi di dalam negeri Selangor, mm-hmm, kita 4 parti ini kerja bersama-sama, mm-hmm, untuk satu maklumat saja, itu, mm-hmm, untuk tahan negeri Selangor, mm-hmm, saya ingat tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Mana-mana kedudukan daripada sudut Pakatan Harapan di Selangor, kukuh, kan? Tapi dengar cerita macam-macam dekat Facebook, dekat media, TV, cerita kata, okay, ramai begitu. Mereka kata macam-macam itu sebab, mm-hmm, saya kembali balik. Mm-hmm. Mereka pegang TV dan surat khabar. Oh, bukan, okay. you ingat di dalam UMNO tak ada masalah ke? UMNO pun ada masalah besar. Mm-hmm. Di dalam MCA, MIC pun masalah besar sekarang. Tapi tak ada cerita. Sebab dia kontrol media, dia tak ada keluarkan cerita dia keluarkan cerita kita. Okay. Kita open. Kita open. Memang kita ada sedikit antara parti-parti bila kita bincang tentang kerusi di dalam negeri Selangor. Mestilah semua parti minat untuk kerusi-kerusi lebih. Okey. Tapi kita pegang kepada prinsip. Prinsip itu ialah senang saja. Prinsip itu saya ikut pengerusi Pakatan Harapan Tun Mahathir Mohamad telah selalu kata di dalam mesyuarat yang kata you pay attention to winnability. Okey. Kemenangan itu penting. Parti mana tak penting. Kemenangan itu. Mm-mm. So dalam DUN itu ataupun parlimen itu, kalau parti itulah yang boleh bawa kemenangan, itulah parti yang kena dibagikan kuasa untuk bertanding di dalam kawasan itu. Mm. So saya pegang kuat kepada pendirian dari Tun dalam isu ini, dan ini yang saya bawa kepada mesyuarat. Okay. Maknanya isu ada masalah dalam Pakatan Harapan, memang ada masalah seperti adik-beradik, seperti anak-beranak begitu, maksudnya yang boleh diselesaikan. Boleh selesai. Bukan satu isu benda besar yang boleh menjadi masalah besar, bukan begitu. Maknanya, bagaimana? Rundingan kursi, kan, memang ada masalah, tetapi
akan selesai. Akan selesai. 100% saya boleh guarantee you akan selesai. Akan selesai ya. Tapi sekarang belum selesai lagi. Belum lagi. Kita ada masih lagi perundingan dan berapa persen yang kerja YB sekarang ini selesai? Oh, kita sudah selesai lebih dari 60% sudah selesai. Oh, 60%. Maknanya ada lagi dalam 40% lagi. Okay. Belum selesai lagi. Maknanya semua di meja rundingan tu berlangsung dengan baik. Oh, dengan baik. Tak ada gaduh-gaduh. Tak ada gaduh-gaduh. Kita tak ada buang kerusi semua, tak ada. Okey. Okey, Abi, kita masuk kepada minit-minit yang akhir ya. Minit yang akhir, yang pertamanya sedikit selingan ya, Abi ya. Kan? Sedikit. YB suka bersukan. Oh, saya suka sukan. Saya seorang yang atlet sukan. Ha? Atlet sukan. Ya, apa YB punya ni dulu? Bola sepak. Ha. Pernah mewakili apa? Saya kapten college saya bola sepak. Itu satu cerita yang kita selama ni tidak tahu. Saya lumba lari long distance untuk sekolah. Saya represent sekolah saya di dalam cross country. Badminton saya memang seorang yang main badminton dalam peringkat kalau bila saya kerja di Kelantan sebagai doktor pergigian di Kelantan Kuala Krai, di dalam district level saya juara doubles badminton. So, tapi sekarang sudah lama. Saya sekarang jalan sajalah, walking saja saya lah. Buat tetapi sukan yang saya minat sangat sekarang ialah rugby. Macam mana boleh daripada bola masuk saya really love rugby sekarang. Saya minat rugby. So saya ingat tahun depan bila ada rugby World Cup di Jepun, saya akan pergilah. Okey, Abi, dua soalan terakhir. Yang pertama, YB nak bertanding mempertahankan DUN andalas atau nak bertanding kursi-kursi yang lain, parlimen ke dan sebagainya? Agak-agak. Sampai sekarang saya akan tahan DUN Seri Andalas. Tetapi kalau parti katakan saya kena pergi kawasan lain ataupun dia kata saya kena ambil parlimen lain tu, itu saya kena ikut kecenderungan. Susahlah. Susah kata sudah lama duduk dalam negeri Selangor ini, saya nak lepaskan kursi DUN. Saya memang ada sedikit cenderungan lah, sedikit masalah dia untuk lepaskan. Tapi saya tengoklah macam mana parti-parti, kalau parti suruh tak you pergi parlimen sekarang, kalau saya kena ikut saja apa parlimen, apa parti katalah. Tetapi sampai sekarang saya ingat saya ada di Andalas jugalah. Dan soalan akhir ini betul mengenai politik ya, Abi. Kedudukan yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Datuk Seri Azmin Ali sekarang ni, agak-agak pada pandangan YB mendapat sokongan besar daripada rakyat dan juga kaki tangan kerajaan. Macam mana YB punya pandangan? Kita telah buat kajian tiap-tiap 3 bulan sekali. Dan dalam kajian tu kita diberitahu bahawa ini kajian dulu ya. Kajian tu diberitahu bahawa sokongan kepada Datuk Seri Azmin Ali sebagai Menteri Besar menaik tinggi sekali. Memang meningkat ya. Meningkatan dia tinggi. Dan juga dari golongan pejabat awam ya. Kerja-kerja di pejabat awam tu, sokongan mereka kepada Menteri Besar pun tinggi juga. So saya yakin ya, dengan apa yang kita nampak dan apa yang kita buat kajian dan kita dapatkan scientific data dan sebagainya, sokongan kepada Datuk Menteri Besar dan juga kerajaan sekarang yang ada di dalam negeri Selangor sudah meningkat sampailah saya katakan kemenangan kita di dalam pilihan raya akan datang ditentukan oleh sokongan. Mana-mana kepimpinan Datuk Menteri Besar sekarang ini menjadi antara faktor besar untuk Pakatan Harapan memenangi pilihan raya di negeri Selangor memang. Yeah. Dia akan main peranan besar dengan nama dia dan juga apa yang telah dilakukan oleh beliau. Dan ini akan dimainkan oleh kita semua dan ini akan bawa kemenangan besar di dalam negeri Selangor. Okey, soalannya akhir YB, agak-agak apakah harapan dan juga mungkin YB Dr. Xavier nak menyatakan sesuatu kepada pengundi, penyokong rakyat khususnya di Seri Andalas itu sendiri? Kepada penyokong dan juga pengundi dalam Seri Andalas, saya nak ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan yang diberi dalam tempoh 10 tahun ni. Dan teruskan dengan sokongan itu sebab kita belum
lagi habis dengan kerja di bawah. Ada banyak yang kita kena buat. Dan saya harap dengan sokongan yang akan dibawa oleh orang di bawah, kita akan terus majukan kawasan dan juga majukan negeri Selangor. Itu satu. Tetapi yang kedua, sokongan kepada Pakatan Harapan di dalam negeri Selangor ini kena diteruskan. Sebab inilah yang telah bawa perubahan besar di dalam negeri Selangor. Kalau tak tukar kerjaan, kita tak nampak program-program ini boleh dilakukan di dalam negeri Selangor. Selepas kita tukar saja kerjaan, tengok. Oh, sekarang negeri-negeri lain pun nak contohi Selangor. Apa program-program itu? Sebelum itu tak ada. Sekarang boleh buat. Sebab soalan dia yang ditanya oleh rakyat ialah, pasal apa Selangor boleh buat? You tak boleh buat di dalam negeri saya? So dia terpaksa dia buat di dalam negeri lain juga dengan program-program yang telah dimulakan di dalam negeri Selangor. Okay. So itulah perubahan yang kita telah bawa di dalam senario politik di dalam negeri Selangor, tetapi khususnya kepada seluruhan negara pun. Okey baby, ada beberapa persoalan kan sebelum kita di minit yang terakhir ni baby. Okey, ada beberapa persoalan di atas talian ni daripada teman-teman kita yang mengikuti ni. Ada Adi Taha, dia kata minggu lepas ada soalan kepada Yang Muhammad Sam, dia kata. Ditanya soalan, saya tanya soalan waktu tu kan. Samsul Iskandar. Samsul Iskandar, dia kata baby Sam, kalau Perdana Menteri panggil untuk apa nama kerusi jadi menteri, menteri apa nak di apa yang dia minat? Ini soalan dia suruh tanya kepada YB. Agak-agak kalau YB bertanding parlimen kan, Perdana Menteri panggil nak ambil kerusi menteri, menteri apa yang YB minat? Menteri Kesihatan lah. Menteri Kesihatan. Terus ya, Menteri Kesihatan ya. Ada satu lagi soalan. Ini daripada tadi, daripada Adi Taha ni soalan ni. Ada satu lagi soalan ni daripada Pak Malik Barita ni, dia tanya. Suasana muram dan sunyi menjelang Chinese New Year, dia kata tahun ni merupakan petanda jelas masalah ekonomi. Betul ke begitu YB? Kata. Tadi saya jumpa seorang wanita Tionghoa di dalam lift bila saya turun di SUK. Dan saya tanya dia soalan ni juga. Saya tanya dia, adakah suasana Kongsi Faca ini sama dan tahun yang lepas? Dia kata tak ada, sudah senyum. It's very quiet YB. Sebab saya tak nampak ramai yang di luar dibeli barang dan sebagainya. So ini ialah tanda-tanda juga balik kepada isu ekonomi di dalam negara kita. Orang tak cukup dana untuk di they don't have apa yang kita katakan free cash untuk pi beli barang dan sebagainya. Dengan masalah macam ini, mereka akan potong belanjaan. Dan satu-satu cara dia ialah tak pergi keluar, tak beli barang macam dulu. Sekarang kita kena jimatkan. Itu sign ekonomi negara kita memang ada. Maknanya ada petanda-petanda yang kurang baik lah. Sudah menunjukkan itu. Maknanya Barisan Nasional juga akan menghadapi masalah yang muram. Begitu. Begitu. Okey, ya. Terima kasih banyak atas kesudahan Yang Berhormat Dr. Xavier Jayakumar selaku Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, selaku ADUN Sri Andalas. Dan kita rakyat di Selangor mengharapkan terus kepimpinan daripada Yang Berhormat untuk bersama-sama memimpin Parti Keadilan dalam mengharungi pilihan raya ya, nanti, dan juga sebagai seorang pemimpin yang punya masa depan, kan? Masa depan akan memimpin daripada sudut kemajmukan daripada kepimpinan dalam parti. Soalan saya yang akhir kan, YB, sebelum ni ini wrap up ya, ini wrap up betul-betul daripada ini tentang pandangan YB tentang kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah seorang wira, seorang insan yang telah pun korbankan 10 tahun nyawa dia di dalam penjara. Yeah. Itu kita tidak boleh lupakan. Ya? Dan inilah seorang yang telah bawa perubahan politik di dalam negara kita. Apa pun you boleh katalah, tanpa Anwar Ibrahim, kita tidak akan duduk di sini hari ini. Ataupun negeri Selangor bukan di tangan Pakatan Harapan atau Pulau Pinang ataupun Kelantan ataupun Perak. Dan dalam pilihan raya akan datang, saya yakin bahawa rakyat sudah pun sedia untuk buat satu perubahan yang besar di mana gelonggang yang akan melalui untuk Pakatan Harapan menang besar dengan beliau, untuk beliau jadi Perdana Menteri yang akan datang di dalam negara kita. Dan ini ialah tanda-tanda yang kita sudah nampak di bawah
bahawa dalam pilihan raya akan datang, Pakatan Harapan akan muncul sebagai juara di dalam pilihan raya yang akan datang. Okey, terima kasih banyak yang berhormat Dr. Zewel Jayakumar yang sudi hadir untuk menjadi tamu kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak juga kepada tuan-tuan saudara-saudara yang telah melayari www.tv.idslangor.com yang telah bersama-sama kita memberikan pandangan dan juga beberapa kupasan daripada siaran kita hari ini. Jadi kita harapkan tuan-tuan saudara-saudara terus layari www.tv.idslangor.com pada minggu hadapan hari Selasa jam 5 petang dengan kupasan-kupasan daripada pemimpin yang lain. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.